Eh, tutorial cara nginstalnya nih Pak nih. Tutorial cara nginstal. Bukan nginstal sih, apa, buat mainin gamenya yang enable hand. Jadi gamenya ada dua Pak. Dua, satu game apa? Satu gamesnya boleh konversi dari game data, satu lagi dari reaktivasi dari PSNDL. Nah, default usernya itu user 2 nih. Ini yang udah banyak direaktivasi. Nah, untuk nah ini dia. Nah, kalau untuk game ini nih ada satu. Nah, kalau yang game ada beberapa game yang harus direaktivasi dulu, harus dijalanin enable hand-nya dulu. Nah, kalau ini, nah kalau yang reaktivasi kayak gini biasanya pas lagi Bapak mencet set, nanti dia minta reaktivasi, dia nggak mau, belum di patch. Nah, kalau yang kayak Sonic Sega All Star, terus ini segala macam, ada beberapa yang udah copy dari Ori atau game data. Nah, coba yang Sonic. Ini yang buat gantiin Mario Kart sama CTR. Kalau CTR kemarin saya coba install-install pada korap filenya, malah ngehang dia. Soalnya backward Pak. Nah, ini sama balap-balapan juga. Balap-balapan juga. Gantiin Mario Kart sama apa? Sama Mario Kart sama CTR. Nah, sama di balapan juga. All Star Racing juga. Oh, udah langsung aja. Nah, ini yang buat yang cara mainin game dari reaktivasi yang nggak bisa dijalanin pas lagi dari awal habis dimatiin. Enable hand itu cukup sekali aja Pak. Jadi pas lagi first dia booting, pas pertama booting, jalan sekali udah. Caranya begini. Tinggal dijalanin yang ini, yang enable hand ini. Pecah telur. Jalanin sekali. Nah, udah. Nah, baru Dynasty Warrior bisa dijalanin. Tadi kan nggak bisa ya. Sekarang baru bisa. Jadi CN-nya itu untuk jailbreak-nya. Begitu. Ya, udah jalan. Untuk ini ada dua Pak, ada dua game, yang satu Empire strategi, yang satu lagi actionnya untuk Dynasty Warrior atau Sampoknya. Ini game yang udah diinstall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cukup ya Pak. Hehe. Aman ya Pak. Siap.